ni kerja hang pagi-pagi, pagi-pagi petang siang mana je cerita pasal daki hang, pasal anak hang, pasal. Wei, mai dah sampai pada ni. Apa dia? Dia ni kan. Kan. Yang ni kalutlah kita pasal apa dia cerita pasal lelaki hang, pasal anak hang. Pasal ni budak ni kan. Mak dia apa kan. Sampai pada nah hang ni aku sangat baca satu buku ni. Ni. Nampak ni, mak cik bawang positif. Ni buku yang sesuai untuk hang. Buku ni ditulis oleh Aisyah Abdul Rahman. Buku ni baru lagi 2019 tau. Dia penerbit dia. Galeri Ilmu Sembilan Bahad. Apa yang best dalam buku ni? Banyak dalam ni cerita dia yang dapat buka hang punya minda. Sebab ni memang best gila. Ha ni nampak? Melihat sisi nikmat. Cerita ni, dia ni ceritanya macam ni. Ni cerita pasal ada satu pasangan ni. Pasangan suami isteri, mai rumah kawan ni lah, main berkawan ni. Tapi yang isteri dia tu fudung. Lepas tu isteri dia nak salam lah dengan yang kawan perempuan ni. Tengok-tengok, isteri dia kudung. Lepas tu dia pun tanya lah pengalaman perempuan ni. Yang kudung ni, macam mana dia boleh hadapi hidup dia, macam mana dia hadapi sehari-seharian dia kan. Lepas tu yang si perempuan ni yang kudung tangan ni, dia kata apa yang dia nak bersedih lagi. Tuhan dah bagi dia suami yang baik, anak-anak yang baik. So tak ada apa-apa lagi yang dia perlu bersedih. So yang si tuan rumah ni rasa macam sentak lah. Dia yang sempurna pun tak dapat nak buat sebaik macam mana yang perempuan yang kudung tadi tu buat. Okey, cerita kedua yang tunjuk kat hang ni. Ni, hang ni memang kita banyak sikit. Hang sebab ni payah punya otak ni kena. Ni nak kena. Ni sikit. Okey ni. Nampak ni. Katak bawah tempurung ni, hang baca sikit. Lebih baik di bawah tempurung daripada keluar menyebar kerubukan orang lain. Macam hang lah. Tiap-tiap hari duk cerita pasal orang. Nampak ni. Ini contoh cerita ni. Mak dia nak kejut anak dia bangun. Lepas tu, mak dia ugut dah kodong. Kalau anak dia tak bangun, mak dia nak buh dalam grup WhatsApp. Tengok anak dia jawab apa. Mama ni sikit-sikit nak cerita kawan-kawan saya. Malu lah, mama buka air saya. Anak pun tak fikir. Lagi satu ni. Pika ada depan mata, kau abai. Bila dah hilang, kau susah. Ni pun susah untuk hang. Tapi dia cerita macam mana prof ni manage hidup dia 24 jam. Prof ni kata kita semua ni ada 24 jam sama je. Hang ada, aku bersama. Tapi macam mana cara hang manage, macam mana cara aku manage. Hang kalau 24 jam tu membawang je memang lah. Rajin-rajin dah sikit buat kerja-kerja yang positif. Kena baca semua yang ada dalam buku ni. Sebabnya membawang dia kena ikut. Kan bersembang biasa je. Tapi hang ni asyik duk cakap benda-benda negatif. Lepas tu orang panggil membawang tu kau orang yang negatif. So hang kan jadi makcik bawang positif. PNN TV Channel. Inspirasi. Informatif. Relevant.